antara topik yang paling hangat diperdebatkan bukan saja menuju ke PRU14 ni, malah sejak beberapa tahun lepas ataupun 2-3 tahun lepas adalah isu kos hari hidup yang semakin tinggi. Dan kita lihat terlahirnya banyak persepsi negatif berkenaan dengan topik ini dalam kalangan mereka yang bukan saja hidup di bandar tetapi juga di luar bandar. Tetapi bagaimana kita bandingkan persepsi ini dengan data? Kita kembali ke set big data ataupun data raya Astro Awani. Kita lihat data yang dicerap dengan bantuan Universiti Malaya dan juga Berkshire Media bersama Astro Awani. Kita lihat isu kos hari hidup ni adalah antara isu yang empat teratas, top 4 yang rakyat kata penting bagi mereka menjelang PRU14 ini. Menurut rakyat, menurut 79.10 rakyat, isu kenaikan barang dan juga kos hari hidup ini bakal memainkan peranan penting dalam membantu mereka membuat keputusan pada 9 Mei ini, parti mana yang ingin dipilih, calon mana yang ingin dipilih dan sebagainya. Dan kita lihat juga tinjauan dalam kalangan orang awam yang dilakukan oleh Universiti Malaya dan juga Berkshire Media. Orang ramai ditanya, adakah peningkatan kos hara hidup ini membebankan mereka? Kita bergerak ke slide yang seterusnya. Dan majoriti besar, 79.10% setuju bahawa peningkatan kos hara hidup ini membebankan mereka. Ini dalam kalangan bukan saja mereka yang hidup di bandar tetapi juga di luar bandar yang ditinjau di serata Malaysia. Mana tidak, hampir 80% berkata mereka terbeban dengan isu kos hara hidup. Jika kita lihat slide yang seterusnya, kita nampak inflasi atau dalam erti kata lain, harga barang, kenaikan harga barang itu meningkat jauh lebih tinggi berbeza dengan perbelanjaan pengguna. Sejak tahun 2010 sehinggalah tahun 2015, kita lihat gap ataupun jurang di antara perbelanjaan rakyat dan juga kenaikan harga barang itu saban tahun semakin besar. Dan jika kita ingin terjemahkan ini kepada kerusi-kerusi di serata Malaysia dan bagaimana isu kos hara hidup ini bakal memainkan impak dalam keputusan-keputusan, ini antara kerusi di mana isu kos hara hidup paling serius sejak 2-3 tahun lepas. Kita lihat di Pulau Pinang sudah tentu nama-nama yang agak jelas dan yang sering kita dengar, Kuala Lumpur, Johor Bahru, tetapi juga di Kelang, Kuala Terengganu, Kertih dan juga di Borneo. Ramai yang berpendapat isu kos hara hidup, peningkatan kos hara hidup ini hanya membelenggu mereka yang hidup di kawasan bandar, KL, Selangor, Johor Bahru dan sebagainya. Tetapi banyak tinjauan mendapati peningkatan kos hara hidup ini antara yang paling drastik di kawasan luar bandar juga. Justru kita lihat Labuan, Miri, Bintulu juga terkesan dengan isu kos hara hidup.